Ini dia. Ya, seperti biasanya sebelum pengambilan, kita harus menyiapkan peralatan untuk proses pengambilan. Kita ambil daun-daun muda. Mantap. Sudah siap, Bung? Insyaallah. Mantap. Ini merupakan calon pemburu. Pemburu muda. Mantap. Ini ilmunya nggak seberapa, tapi nekatnya itu luar biasa, Bung. Kalau yang di sana, mangku. Ini mangku, mak kake ini. Bu Ma, maka. Inilah proses pembuatan bobok. Hah? Nangka ulik. Oke. Seperti biasanya, sebelum proses pengambilan kita harus membuat alat untuk mengusir indukan lebah. Yang nanti buka lagu legawah nak kurang-kurang nak menyala kayu minyak nah. Karena kita membutuhkan asapnya saja, kita harus menunggu asapnya sedikit besar. Oke guys, doakan saja semoga proses pengambilan berjalan lancar yang dilakukan oleh orang-orang profesional ini bersama Bung Oktora Panji Iswara. Lokasinya cukup curam ya, karena berada di salah satu tebing. Lokasinya ini berada di Desa Dusun Dasan Lendang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kita bisa lihat indukannya lumayan cukup besar ya. Tuh, saudara kita masih mencari jalan. Sudah semeton. Oke. Ini merupakan jenis Apis dorsata. Ya Allah, mantap. Ya, nantinya proses pengambilan dilakukan dengan sistem lestari karena kita takut ndar ai nanji. Sepi. Ai nanji. Astaga, tri ladak kino. Sayangnya kita tidak beruntung. Airnya. Wah, turun ada indek sulup ya, wah. Darak, Aina. Darak, darak. Darak. Oh, darak. Gombas. Kita belum beruntung, guys. Dik, sutang bobok dah. Oke, guys. Kita belum beruntung karena madunya sudah dihisap semua. Mungkin lain kali kita akan beruntung. Sayangnya cukup besar.
Lokasinya cukup ekstrim, ketinggian sekitar 30 meter ya. Kita belum beruntung. Belum beruntung.